Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini saya Syarif Fajruddin dari Universitas Negeri Jakarta. Dapat jatah terkait menambah informasi rekam jejak bukti wajib di bio statement ya, Pak. Oke, saya sekarang. Oke, terkait dengan rekam jejak publikasi di bio statement ini banyak ya, mungkin banyak pengelola yang masih mengabaikan terkait kelengkapan di sini. Terkait dengan akreditasi juga, hal ini melibatkan tiga instrumen kalau nggak salah. Nah, nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Yang pertama tentang di instrumen yang ketiga. Yang pertama tentang pelibatan mitra bestari. Yang kedua mutu penyuntingan substansi. Dan yang ketiga kualitas dewan penyunting. Yang mana kalau dewan redaksi, editor, reviewer itu bukan dilihat dari gelarnya, tapi dilihat dari rekam jejak publikasinya. Di sana tertulis bahwa pelibatan mitra bestari itu melibatkan mitra bestari berkualitas internasional dari berbagai institusi. Artinya bukan hanya dari dia dari luar negeri atau dari internasional, tapi dia mempunyai rekam jejak publikasi internasional. Tidak harus Scopus, yang saya tahu internal conference pun bisa. Kemudian di dewan penyunting juga sama seperti itu. Kalau di skor, total skor untuk hal ini, total skornya ada 10 Bapak Ibu. Dan ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa melengkapi ini, insya Allah ya minimal dapat Sinta 6 bisa seperti itu. Kemudian terkait dengan kelengkapan, kelengkapan nanti saya tunjukkan bagaimana cara melengkapi. Ini saya contohkan panutan saya Bu Heri Renawati ini. Karena kalau saya tampilkan profil saya sendiri nggak terlalu lengkap ya. Di sini terkait dengan review interest ini kadang juga nggak dilengkapi Bapak Ibu, mohon dilengkapi karena ini juga sangat penting buat editor ataupun section editor bila ingin memberikan penugasan kepada reviewer. Kemudian banyak sekali kan rekam jejak publikasi oleh para reviewer ataupun editor baik dari Sinta, Scopus, Orchid atau mungkin ResearchGate atau yang sebagainya. Bapak Ibu bisa menambahkan di bio statement nanti dilingkan cara ngelingkan nanti saya praktekkan. Terus agar lebih keren ya ditambahi profil lah, ditambahi foto. Nah, fotonya itu nanti ukurannya maksimal 150 pixel Bapak Ibu. Nah, untuk review interest tadi, nah ini untuk memudahkan reviewer, memudahkan editor, maaf, editor atau section editor menugaskan para reviewer. Kalau ada artikel terkait dengan pendidikan IPA, bisa ke Nurjahan Ahmad dan sebagainya. Seperti itu. Ini nanti saya tunjukkan contoh-contoh bio statement dari editor reviewer yang saya kelola. Saya ambil beberapa yang lumayan, yang bagus. Ya, terkait dengan profil tadi, foto profil ukurannya 150x150 atau maksimal 150. Nanti lebarnya bisa menyesuaikan. Yang jelas panjang maksimal pikselnya 150. Nanti bisa diubah karena kalau lebih dari itu tidak bisa. Terkait dengan profil-profil, Bapak Ibu bisa meniru seperti ini. Ini punyanya Profesor Dr. Heri Renawati. Ini Sinta ID muncul dan sebagainya di profil seperti ini. Ini Mas Dedi Rahmanur, ini orang keren
sejagat ini. Kemudian Bapak Ibu bisa memodifikasi di situ dengan membuat gambar dari contoh jurnal ini. Nanti di link-kan. Link-nya nanti saya tunjukkan. Kemudian di tempat jurnal teman saya, ini Mas Eko Pramudia Laksana, ini kreatif ya Bapak Ibu. Kalau di para reviewer Bapak Ibu, reviewer editor Bapak Ibu belum memiliki ID Scopus atau mungkin ya apa yang bisa ditunjukkan di halaman depan itu, Bapak Ibu bisa membuat link seperti ini, International Publication. Tuliskan terus di link-kan nanti judul papernya di jurnal apa, tahun berapa. Nah, dibuat 3 tahun terakhir karena nanti asesor akan ngecek itu. Memudahkan asesor untuk menilai Bapak Ibu. Terkait dengan akreditasi, nah sebaiknya kalau saya menyarankan karena ya di Indonesia kan akreditasi international publication, kalau yang memiliki Scopus ID, mohon dimunculkan di sini. Karena untuk memudahkan asesor untuk menilai Bapak Ibu, ketika muncul apa ya editorial board ada 5 misalkan, sudah ada Scopus ID-nya tinggal hitung 1, 2, 3, 4 gitu. Misalkan sudah lebih dari 50%, bisa dihitung maksimal, dapat nilai 5 atau 3. Ini contoh-contoh view statement dari beberapa jurnal terkait dengan yang ini menarik, terus terang saya belum bisa menunjukkan ini punyanya Pak Istadi Bicerek ini, saya tertarik seperti ini karena ada foto, ada orchidnya, ini harus ada apa ya coding, tapi saya belum bisa ini, saya harus belajar ke sana lagi. Saya sudah 2 kali belajar tapi belum diajarkan seperti ini oleh Pak Istadi. Kemudian terkait dengan bagaimana menambahkan, saya praktekkan aja ya. Ini muncul nggak, Mbak, Ibu? Terkait dengan coding profil. Masih. Oke. PowerPoint kan Pak? Oke, okay, belum. PowerPoint di Pak Istadi ya. Masih PowerPoint-nya Pak Istadi. Di unshare dulu, terus masuk share lagi, dibuka lagi, terus di-share lagi, Pak. Kok udah matur nuwun, Pak? Muncul? Iya, Pak, sudah muncul. Ini okay. Adalah, apa ini, title. Ini adalah tampilan bio statement itu, bio profil user. Oke, dari PTR.org ini kan Pak ya? Iya, saya contohkan punya saya sendiri aja. Bapak Ibu, nanti kalau ingin merubah profil user sendiri, ketik di My Profile ini, atau kalau ingin merubah user editor atau reviewer, ini Bapak Ibu harus login S, kemudian klik di My Profile ini. Nah, silakan diedit. Untuk salutation ini biasanya ada yang mengisi gelar, tetapi kalau saya gelar tidak sering saya munculkan Bapak Ibu. Kemudian nama first name Syarif, misalkan middle name ada nama tengah. Last name Fajarudin. Kalau ada yang namanya cuma satu kata, misalkan Syarif gitu, Bapak harus mengulang 2 kali, Syarif gitu. Jangan kasih koma, jangan kasih titik, karena terkait dengan sitasi Bapak Ibu. Ini harus diulang, misalkan Syarif gitu. Kemudian inisial, ini mohon diisi Bapak Ibu inisial. Karena misalkan jurnal itu yang bekerja banyak editor, itu akan terlihat
editor mana yang sudah bekerja gitu. Terlihat dari inisial ini. Terus gender ini kadang ya nggak diisi, terkadang juga ini juga penting juga ketika author ya, kalau author itu kadang saya pernah salah nyebut bapak ternyata ibu, ibu ternyata bapak gitu, seperti itu. Kemudian afiliasi ini mohon diisi, kalau saya cantumkan, kalau punya Scopus ID silakan cantumkan, karena itu nanti untuk mempermudah asesor untuk menilai. Ini signatur ini tidak wajib. Kemudian email ini email yang aktif yang bisa untuk korespondensi. Kemudian orchid, kalau punya orchid silakan diisikan. Orchid kalau itu error biasanya ini ada HTTPS itu S-nya dihilangkan. Untuk URL di sini, URL di sini, silakan isi ya, kalau saya saran saya Google Scholar-nya, karena Google Scholar itu nggak ada, mungkin ID-nya aneh dan panjang gitu kan. Saya cantumkan Google Scholar. Dan nomor telepon ini mohon diisi dengan kode negara kalau bisa. Harus bisa. Alamat untuk negara ini penting juga untuk melihat diversity reviewer, editor maupun author. Kadang penulis jurnal itu lalai terkait dengan ini. Kemudian ini Bapak Ibu review interest ini penting terkait dengan proses editor atau review editor menugaskan ke reviewer supaya mudah, supaya gampang tuh. Takutnya keliru artikel terkait dengan pendidikan kimia misalkan dikirimkan ke orang pendidikan biologi. Kemudian ini bio statement ini. Ini silahkan isi dengan ID nomornya, Sinta ID, Orchita ID. Caranya bagaimana? Kalau saya ini di blog, kemudian di link-kan pakai ini, Pak. Nah, URL yang tadi, URL Scopus, URL Sinta, silahkan dipastekan di sini. Kemudian targetnya bisa Sambindo atau di New Window. Gitu. Kalau saya biasanya New Window supaya dan di update. Dan seterusnya Bapak Ibu, seterusnya sampai lengkap. Selengkap-lengkap mungkin, supaya meyakinkan asesor bahwa editornya itu memang berkualifikasi. Memang layak untuk sebagai editor Bapak-Ibu atau reviewer Bapak-Ibu. Baik. Kemudian profil image, ini silahkan isi di sini, choose file. Ingat ukurannya 150 maksimal pixelnya. Terus save, gitu. Selesai. Dan mungkin contohnya ini seperti ini. Bisa kan tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah cukup. Sudah lebih dari 50%. Gitu. Mungkin itu. Oke, kalau Bapak. Ya. Jadi pertanyaan itu semuanya ditaruh di Google Form, Bapak. Jadi hari ini hanya paparan saja, Pak Syarif memaparkan. Dan pertanyaan yang terkait dengan materi Pak Syarif, itu akan dikirimkan juga ke Pak Syarif untuk dijawab. Tapi semua jawaban akan di-upload di forum Relawan Jurnal Indonesia. Dan ada tambahan lagi, Pak Syarif? Mungkin itu, Mbak, karena sudah waktu zuhur di sini. Oh iya, baik.